saya jemput Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Puan Speaker kerana memberi ruang kepada Puchong untuk mengambil bahagian dalam perbahasan untuk isu ini. Pertama sekali, Puchong ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri kerana tadi telah pun memberi penerangan yang amat komprehensif bagaimana kerajaan telah bersiap sedia untuk menangani cuaca panas luar biasa. Hari ini, Puchong hanya ingin membahas isu ini dari perspektif jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, saya hanya ingin fokus kepada salah satu kesan cuaca panas iaitu pembakaran terbuka sama ada tempatan ataupun luar negara yang mengakibatkan jerebu yang bukan sahaja akan membawa kesan negatif kesihatan kepada rakyat tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi. Puan Speaker, untuk isu pembakaran terbuka tempatan, Puchong sangat menyambut baik langkah kerajaan untuk mengaktifkan pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan. Seawal-awal March, I must say I'm very impressed dengan izin. Tindakan ini adalah sangat penting untuk memastikan jentera kerajaan telah pun digerakkan secara sistematik untuk mencegah dan memantau pembakaran terbuka dan juga memastikan kesiapsiagaan jentera kerajaan untuk kerja-kerja pemadanan dan penguatkuasaan apabila pembakaran terbuka berlaku. Walau bagaimanapun, Puchong ada beberapa soalan untuk mendapatkan perincian daripada Menteri. Yang pertama sekali, tadi Menteri telah pun senaraikan aset-aset tube well dan check dam dan semua aset dan inventory. Saya nak ingin tahukah jumlah daripada jumlah nombor ini, berapakah peratus yang functional? Berapakah peratus aset-aset ini yang functional dan when are they last checked? Alright. Yang kedua adalah Puchong ingin mendapat perincian usaha kerajaan dalam memantau hotspot. Berapakah operasi rondaan darat dan udara telah pun dijalankan dalam masa sebulan ini dan berapakah notis dan saman pembakaran terbuka dan telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar? Dan adakah kementerian telah pun menggunakan dengan sepenuhnya image satellite daripada Malaysian Space Agency melalui sistem Forest Fire Information System dalam kerja-kerja pemantauan hotspot? Yang ketiga, Puchong ingin tahu selain daripada pencegahan, saya ingin tahu status persediaan aset dan inventory untuk pemadaman pembakaran terbuka jika berlaku. Seperti jumlah aset pam air, water tanker, kolam takungan dan sebagainya. Berapakah jumlah setiap jenis aset ini dan yang telah pun disediakan oleh kerajaan dan sedia berfungsi ya? Selain itu, Puchong juga ingin mendapat penjelasan yang lebih perinci daripada Menteri berkenaan dengan status kesiapsiagaan kerajaan jika operasi pembenihan awan dan water bombing diperlukan. Puan Speaker, seterusnya saya ingin mengalih ke isu pembakaran terbuka di negara jiran, terutamanya Indonesia yang akan mengakibatkan jerebu rentas sempadan. Puchong ingin tahu apakah usaha kerajaan perpaduan dalam menangani isu rumit ini. Untuk jangka masa panjang, Puchong masih lagi berpendapat bahawa Parlimen ini perlu memperkenalkan Akta Jerebu Rentas Sempadan, Transboundary Haze Act dengan izin. Dengan adanya akta ini, kerajaan boleh mengambil tindakan ke atas individu ataupun syarikat Malaysia yang menyebabkan jerebu di Malaysia tanpa mengira di mana pembakaran berlaku. Singapura telah pun meluluskan Transboundary Haze Act pada 2014. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, selepas krisis jerebu pada tahun 2019, masa itu saya adalah Menteri Alam Sekitar. Kementerian telah pun mengarahkan Akademi Sains Malaysia, ASM, untuk menjalankan satu kajian keperluan kerangka undang-undang bagi pencemaran rentas sempadan dan menasihati kerajaan sama ada akta ini berkesan atau tidak. Pada 12 Februari 2020, Kabinet Pakatan Harapan masa itu telah pun membincangkan keputusan kajian daripada ASM dan bersetuju untuk memperkenalkan Akta Jerebu Rentas Sempadan. Walau bagaimanapun, tidak lama selepas itu langkah syaratan berlaku dan kerajaan-kerajaan seterusnya telah pun mengambil pendirian bahawa untuk tidak meneruskan usaha tersebut. Puchong ingin tahu apakah pendirian kerajaan perpaduan dalam isu memperkenalkan Transboundary Haze Act. Akhirnya, Puan Speaker, kesan negatif perubahan iklim semakin dirasai oleh rakyat
dan dengan hujan berintensiti tinggi baru saja berlaku di Johor hanya 2 bulan yang lalu, dan sekarang negara kita menghadapi cuaca panas luar biasa. Puchong ingin tahu sama ada mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim telah pun diadakan selepas Kerajaan Perpaduan ditubuhkan, dan apakah outcome dari mesyuarat ini? Kedua, apakah tindakan utama yang akan diambil oleh kerajaan dalam usaha mengadaptasi kesan-kesan negatif perubahan iklim yang akan melanda negara kita pada jangka masa pendek dan panjang? Last, dalam isu topik yang sama, saya juga ingin tahu apakah perkembangan sekarang, apa perkembangan terkini penyediaan rang undang-undang perubahan iklim. Itu sahaja yang Puchong ingin bangkitkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya jemput Yang